di musiknya aku mah nyanyi. Boleh, Yo. Ya, boleh, boleh. Uh -uh. Eh, siap, Bro. Mungkin aku terlalu cinta. Aku terlalu sayang. Kondo como layang tega tenang tangis tangis ras ruang kat terus ente waktu ku mung tinggal telanan tetap mencintaimu jawe aku Ora buri? nguri. Dadi iki kok senengane kok mengweca ngece, mbok ya ditulungi Kang Mas iki lho. Ya ampun lah kowe iki tak tulungi piye men. Tiba itu ben Mbak Yumu gelem karo aku meneh. Ha no. golek se liyo ngopo to mas. Dari sekian banyak ikan di laut kok kowe aduh. Ya Allah masuk iki iki lho apa? Malah renang. Oh malah renang. Mangane kuwi jane Aku piye ya kadung tresno iki lho, wis rasane Ya wis ra iso gimana apak ki meneh wong seneng kok. Ini. Ah. Nek suatu saat ya Mas tak dongake kowe oleh cawe wedok sing luweh apik. Amin. Amin. Iki arek tak amini tapi kok kebingung ngono ya. Ku nek krungu karo Mbak Yu mukanya kok nek yu nesu piye. Mbak Yu rene ning kene kok. Oh, iki iki. Ya wis Ngombe dhewe ta senengane ngono. Iya engko dapur kok kebingung lho. Eh. Sini apa? Gila, pemirsa wis teko apa Bapak Oh, disapa dulu lo Nah, selamat datang kembali di acara kesayangan kita semuanya yaitu Jogja itu keren. Wes, daripada aku galau-galau, tak jai ngobrol ke tentang aksara Jawa meneh. Nah, pentingnya aksara Jawa ben iso mengglobal. Wah. Ben A Deweki iki ora ngerti nih yang lokal terus. Oh, nah, Loh, nah iso juga ilo. Oh, oh, tuh. Asik, asik. Kau ingin sih tuh, nganurung. Apa, insal kan? Eh? Oh, oh. oh, sudah. Wih, oh. tak pelajari ini yuk jeneng. Eh. Weh. Oh. ya Allah. Leo Pak Masalah. Adi sekalian. Masya Allah. Mangga, mangga, Pak. Dari mana, Pak Adi? Gak, yang. Hah? Dari mana? Eh? Dari tadi. Mau dari tadi? Saya <tuk> dari tadi di sini. Waalaikumsalam. Oh, <tuk> ngerang-ngerang. Gak ketok aja lah kaya mana? Do arep. Wah, piye? Oh, ah, ya yes. karung karo adikku iki orang paham lagi wis. Pak Adi, yeah. to lenggah-lenggah dulu. Iya. Yeah. Nah, ini mumpung ada Pak Adi. Hah? Ini lagi Asik. tadi ngobrol-ngobrol tentang bahasa atau aksara Jawa sing hmm. bisa mengglobal Pak Adi. Kemarin oh, yeah. kita ngobrol-ngobrol sama hmm. Dek Ninda ini to. Hmm. Teman-teman kita tuh sekarang sudah mulai PD dengan aksara Jawa. Betul. Yes. Sejak kongres 2021 itu, yes. sekarang anak-anak muda sudah awong uh, Instagram bikin status pakai aksara Jawa. Aksara Jawa. Mereka. Chatting nganggo aksara Jawa. Aksara Jawa. Kaos nganggo aksara Jawa. Name di medsos Pak yes. sekarang pakai aksara Jawa. Wah, ela, 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 Kurang, kurang apa? Kurang, kurang wedan <tuh> Pak Niki. Betul betul betul. Eh, paham banget. Gulannya saya ngoke. Pinter loh, Adi kekiyo ngalah. <laughs> lah terus, Pak Adi, Niki kan mau kuloniku melebet-melebet kok ada abasa. Wah ini aksara. Aboso. Aboso. Ya, aksoro, A boso, lansastro, jowo. Oh, maksudnya gimana tuh kok from lokal to global? Nah, oke. Okay. Mas Denta. Iboso ini bosone campuran wae. Boleh, Indonesia. monggo. Jowo, ya yang penting audien milenial, paham ya. betul. Jadi gini, ah. jadi gini, bisa dapat dua cangkir, <laughs> uh, monggo, monggo, <hater> monggo, monggo. <hati> monggo, Pak monggo, monggo, ya. monggo, Mas monggo, ya. Yes. Oh, ya, Oh, oh monggo, 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 jadi ini kan sebenarnya kita itu cerita tentang pesugihan Jawa, pesugian. kita punya pesugihan ini. Apa Aksoro, boso, lansastro, ya itu kan sebenarnya tritunggal, ya tiga dalam satu. Betul. Budaya itu salah satunya itu ada e, boso, bahasa. ya kan? bahasa. Okay. Kita ini kan berbicara, berkomunikasi melalui bahasa. Betul, ya. betul. Mereka melihat ke sini itu juga bahasa itu bahasa tubuh. Iya. Oh. Tapi ini kan bahasa lisan. Betul. Ya. Nah. Bahasa Jowo itu dikonkretkan itu dengan aksara, lambang-lambangnya itu aksoro mm -mm. Nah, seperti itu. Nah, dulu wah, dulu, oh, yes. ya Nah, pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu Rasanya terus kayak. Nah kita itu punya uh, apa namanya uh, aksara mm -hmm. ya aksara Jowo. Nah pada waktu itu aksara Jowo itu memang digunakan untuk uh, komunikasi sehari-hari. Oh, ya ada ngobrol, nulis, gitu ya yeah. betul. Nah, nah sekarang ini mm -hmm. kenapa itu harus diangkat lagi? Mm. Ini kaitannya dengan Trend apa dunia? namanya tren dunia, oh, yeah. atau perkembangan dunia. Ya, yeah, perkembangan dunia. Oh. Yeah. Jadi di apa namanya, uh, uh. nah ini trend dunia uh. ya. Uh, pakai PBB. Ah, PBB ya. Oh, yeah. Dunia itu yang menaungi atau lembaga yang memang melegitimasi apa uh, sah atau tidaknya hmm. sesuatu secara internasional itu salah satunya adalah PBB. Yeah, oh, jadi betul. Uh, PBB itu melalui UNESCO hmm. itu mencanangkan gerakan, apa uh, peningkatan atau pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Oh ya, hmm. seperti itu. Jadi ada ininya ya? ya. Oh ini, nah oh. ini kan ada ekonomi kreatif apa? Kreatif berbasis, berbasis budaya lokal, budaya lokal ya. Jadi dulu itu ada pengembangan ekonomi pertanian. Begini caranya, hmm. ya pertanian Sektor itu di, pertanian diangkat. Ya, iya. betul. Kemudian ada industri hmm. diangkat. Kemudian faktor uh, ekonomi uh, ekonomi informasi diangkat. Oh. diangkat. Nah sekarang, sekarang. Ini trennya adalah uh, ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Berarti ini ini nggak cuma anu ya apa namanya? Gak cuman Indonesia ya berarti seluruh Betul. dunia ini gerakan global. Piye gerakan global. carane budaya-budaya lokal yang hmm. ada di seluruh dunia itu bisa diangkat dan yang penting apa? Yang penting itu bisa mendukung atau menyokong kesejahteraan masyarakat pendukungnya. Hmm, modelnya gitu, ya, gitu. Jadi kalau kita punya uh, apa uh, satu budaya hmm. itu piye budaya yang kita punya itu juga nguripi awak itu. Orami. ada nilai ekonomi dan betul ya, betul, betul ya? Oh. ada nilai ekonominya. Ya, ya betul -betul. nah betul -betul. di Jogja hmm. khususnya di Jogja ini kan teman-teman eh, eh, yang bergerak dalam bidang aksoro, bosolan, sastro sastra ini kita bersama-sama berusaha untuk eh, ikut arus besar tersebut. Ya. Hmm. ya kan? Ya salah satunya adalah mengangkat aksoro Jawa. Ketika kita bicara aksara Ya kan, tidak mungkin kita lepas dari bahasa. Betul, ya, betul, karena ya. aksoro itu naik di waktu kan dari Jadi bahasa betul, ya, ya. ya. Zaman dulu itu kan papan-papan uh, nama hmm. atau apapun yang surat, hmm. surat cinta, perangin hmm. Waktu ya, ya. itu okay. ya, waktu, ya waktu itu kan itu menjadi bahasa sehari-hari, okay. menjadi aksoro yang bisa digunakan sehari-hari. Iya hmm. kan. Iya iya iya. Ini penting, ini penting, ya, penting penting. Nanti kita bahas lagi Yap. karena ini pasti juga. Pemirsa juga pengen tahu progresnya seperti apa yeah. sejauh apa. Teman-teman juga mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman uh, musisi-musisi kita ini, gitu yeah. ya. nanti kita akan coba ngobrol lagi tentang bagaimana kemudian aksara Jawa ini bisa mengglobal. Mm -mm. Nah, cara nih, cara, cara nipi. Nipi. Ya, gitu ya. Ya sudah kalau gitu, kita, kita kembali, lagi. kembali lagi setelah ada yang lewat berikut ini. Mas bawa wis lunga patang sasi. Sedina sewengi ditunggoni jebule ora bali-bali. Kuwi kaya mbakmu kae. Aksara Jawa wae lho, wis iso direvitalisasi. Ha mbok iya to, lorone atimu ki iso tak obati. Mbak ke lo, yo ngalah. Mbak hatimu hati. Orang ngarep Mbak Yuku Mbak Yuku. Aku berarti. orang hati. nunggu. Nunggu kepastian. Ngapun kan pak kan mas Ah, Rapa po, waton jujur. Penting, penting, penting. Penting, penting. Penting, penting. Mas Adi lanjut lagi. Tadi bagaimana caranya Biar aksoro Jowo, hmm. terus kemudian ya, kita masuk ke aksoro, boso, dan sastra, sastra Jowo hmm. ini bisa mendunia. Ya, yang betul. dilakukan ya, apa kalau teman-teman okay. yang perlu dipahami dulu? Sekarang adalah budaya Jawa, itu adalah budaya global. Hmm. Ya kan. Jadi, kalau ada yang berpikir, budaya Jowo, itu ngomongin Jawa, min, Jogja, salah." Hmm. Ya, itu. itu adalah bagian dari budaya global hmm. karena kita mempunyai ciri-ciri yang sama dengan budaya-budaya di tempat lain, seperti oh. budaya di Inggris, budaya di Eskimo sana, hmm. budaya di Afrika, ya, budaya di uh, Prancis hmm. dan lain sebagainya itu sama. Kita punya ciri-ciri yang sama, hmm. maka kita harus pede, percaya ya kan? diri. percaya diri, ya hmm. percaya diri untuk menjadi bagian dari uh, budaya global tersebut, hmm. ya. Jawa, Jomeng, kene, Ojo. Oh, Kita pun jadi bagian dari apa namanya, Salah uh, satu Budaya ya, yang, budaya di yang ada ya. di dunia. Ya, hmm. Itu, seperti itu. Nah. Oke. Okay. Ini kalau menanamkan kepercayaan diri itu kan juga Enggak gampang ya, nah, iya. salah satunya acara seperti ini. Oh. Ini menanamkan kepercayaan diri, betul-betul personal. Yes. Betul. Yes. itu yes. ya kan, seperti itu. Yes. Nganggu apa? Luwir, kocomotonan, motoran, cokelani, anu apa jenenge. Kentru. Kentru. Kentru, Nah, seperti yeah. itu mesem sih. Sana, wah yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <Yeah. laughs> oh, oh, ya kan pede. Dah, gue Oh iya, oh, oh, ya. Itu salah satunya mumpung ini. Ini tampilan bisa apa-apa nih? Oh, ada yang mau nanya ndak nih? Oke, yeah. suka saya deh. Mas saya mau tanya, yeah. uh, apakah secara umum aksara bahasa Jawa dan sastra Jawa itu sudah dikenal secara global atau belum? Oh iya. Itu. Oh iya. Kondisi hmm, oh, iya. saat okay. ini okay. Yeah. saat okay. ini. Ya, okay. yeah. uh, Aksoro Budoyo dan uh, sastra itu sebenarnya sudah dikenal secara global, Iya mm -hmm. yeah, kan? Nah, uh, kita kembali uh, ke masa. Uh, dulu ya yeah. masa okay. dulu. Kita punya yang namanya uh, Babat Diponegoro. Yeah. Pernah dengar ya? Yeah. Pernah dengar. Kurungusik lah pokoknya. Ngeloki wujude garing. Tapi ngerti ya Babat Diponegoro yaitu yeah. uh, sejarah tentang apa namanya uh, perang besar Jawa. Ya yeah. yeah, uh -huh. perang besar Jawa yang diinisiasi oleh Pangeran Diponegoro 1925 sampai 1930. Uh -huh. Nah. Kemudian kita juga uh, punya Kitab Negara Kertogomo, Negara yeah. Kertagama. Itu yeah. cerita tentang Majapahit. Nah, yeah. Itu sudah diakui oleh UNESCO. Hmm. Kalau nggak salah, tahun 2012 jadi diakui melalui "Memory of the World", hmm. jadi ingatan dunia. Nah, di kitab dan di apa namanya, uh, Babat itu itu ada aksoro Jawa. Nih, itu memang oh. tulisannya aksoro Jawa. Oh. Itu jadi... Di situ, nah, jadi satu apa namanya produk itu sudah memuat aksoro, hmm. boso hmm. dan sastro. sastra. Kenapa sastra? Karena itu ditulis dalam genre atau uh, dalam uh, metrum tembang, Iya, oh. puisi puisi seperti itu. Hmm. Jadi benar ya sudah lengkap, sudah, sudah lengkap. Juga pakai. Juga ya, Betul. Pak ya. Jadi itu salah satu bukti bahwa aksoro, boso dan sastra itu three in one. Hmm. ya tidak terpisahkan seperti itu. Hmm. Nah, gitu ya. Jadi sekarang ini sudah banyak yang tahu karena sudah salah satunya atau salah duanya sudah diakui oleh dunia. Ya, jadi Memory of the World. Memory of the World, of of the world. Ya, Indonesia. itu okay. bukti lokal yang global. Global seperti itu. Eh, ada lagi? Mau oh, nanya? Apakah industri kreatif bahasa, aksara, sastra itu uh, bisa berkembang Oh. oh, potensi. Wah, ini gaya. nantang ini, nantang, nantang ya. Ngece yang nantang ini. Bisa berkembang. Sure, ya? uh. oh. sure. sure. <laughs> Tunjukkan. Tunjukkan. Oh. <laughs> Gimana tuh, Pak? Nah. Jawabannya singkat. Oh, bisa. Wes rampung. Enggak, 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 terus. Ini nih, mumpung ada ini ya. Ada Jadi, oh ada ini ya, gambarnya. Nanti ada seperti strategi yang perlu kita apa kembangkan. Jadi gini, ya kan. Uh, Indonesia itu menetapkan 16 subsektor industri kreatif hmm. ya kan. Jadi ini ya. tadi payung besarnya kan ekonomi kreatif. Ya. Dia carane uh, apa warisan budaya itu bisa nguripi gitu loh. Hmm. Salah satunya dengan aksara. Nah, ini ada ya dari uh, UNESCO sendiri sudah memilah dan memilih kemudian dari Kemenparekraf juga sudah menentukan. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi kita bisa ngangkat Uh, aksoro bosolan sastra itu melalui aplikasi dan game developer kita oh, itu punya game lo yeah. kita uh, itu punya orang-orang uh, kita mm -hmm. itu ya, ya itu sudah mampu mengembangkan game juga <tuh> ya. Oh, ya permainan ya Iya ada ya. di sini nanti ada contohnya ya. okay. kemudian pengembangan dengan arsitektur mm. kemudian desain interior yeah. kemudian desain komunikasi visual ya. kemudian desain desain produk ya Fashion, ya, hmm. nah, fashion, ya, kecil ini, ya kan? Fashion, kemudian film peju. animasi video, hmm. mm. ya kan? Kemudian fotografi hmm. ya. Contoh-contohnya gambar-gambar ya, yang ada, sudah ada ini di. sudah ada ya. Oh, ini ya? oh ini lagi lagi burung rampung. Oh ya. Bentuk 16, 16 bentuk. ya. Kadang 17 kadang 16. Oh, oh, ya. Ya. Ada yang dipilah, ada ya. yang ya. digabung. Okay. Ada kriya hmm. juga ya kan? Yeah. Kriya, kemudian kuliner. Makanan ya. Hmm. ya. Hmm. Musik. ini udah masuk ini ya. Sudah masuk. Kemudian penerbitan buku. Buku. Kemudian ada periklanan ya ada juga seni pertunjukan hmm. ya panggung pemanggungan hmm. itu ketoprak hmm. dan lain sebagainya hmm. itu kemudian ada seni rupa, hmm. ya kan seni rupa. Nah, ini seperti Siki ini ya? kan, oh, ya, oh, sing apa? Iya, Sing dugo lan prayogo. Nah, nah, Itu ada aksaron itu, itu? Ada. Nah, nah itu. Seng sing dugo lan prayogo itu ditulis nggak aksara Jawa lu ler. Ler. Episode ya. berikutnya. Yeah. Episode berikutnya. Oh, tak Bisa yeah. bisa sih, si, <laughs> <titik>, ya. Saya sih orang rambung. Oke. Oh, ya, ya. Tadi Masih seni rupa toh. Nah, rupa TV dan radio. Nah, TV ini salah kita itu termasuk loh. Oh, ya, TV dan radio itu pengembangan from lokal to global. Hmm. Iya kan? Karena ya, ini ya, kan ya. tidak hanya disiarkan secara lokal, mm -hmm. ya kan nasional juga. Mm -hmm. Dan Akan mungkin bisa nanti masuk ke YouTube dan sebagainya. Nah, YouTube mm -hmm. itu kan sudah global, global ya kan. Nanti tinggal global. misalnya ketika tayangan ketika subtitle yeah. ya bahasa Inggris mm -hmm. kalau aksaranya enggak apa-apa. Enggak okay. apa-apa ya, gitu ya. Ya weruh ya kan. Uh opo kayak lungker-lungker nah, kayak nah, ular kayak, nah, nah, pasti akan bertanya. Penasaran ya. lagi. Nah, ada yang mau nanya lagi pak oh, saya, Silakan. Ini, ternyata. Silahkan banyak pertanyaan dari kita. Pada oh, tanglet nih pak, bagaimana sikap kita nih sebagai generasi muda milenial ini dalam pengembangan aksara bahasa dan sastra di dunia internasional pak? Oke. Oh, Transesetanya kutu... tuh harus mm -mm. gimana? Gimana ya, gitu ya. ya? sepisanan ya, yang pertama itu yang, yang pertama, pertama. Ya. <laughs> Ngelengke. <laughs> peduli, oh, peduli. Ah, peduli ya kita harus peduli dulu, Iya hmm. kan, wah opo kayak gini Ki? kemudian kita coba setelah peduli kita ajak teman, Iya hmm. oh, kan, semisal ada acara hmm. seperti ini ya kan, eh nonton yuk, atau hmm. mungkin kalau di YouTube share yuk, nah hmm. seperti itu, misal pokoknya bandelok sih ya kan kok naik gumun mesti takon iya mm -hmm. kan apa kui he oh, eh apa kui dap apa kui dap weh apa ya kayak sekarang bro bro dulu dap sepita ya peduli kemudian ngajak ngajak iya kan mengajak nah kemudian eh, ini kan tadi ada industri kreatif mm. ya pastinya industri kreatif itu menghasilkan produk-produk ada yeah. produk keria mm. ada produk mungkin Kaos nah, kemudian teman -teman, ya, teman -teman. ya kemudian hmm. ada nemtek itu hmm. ya hmm. dan lain sebagainya. Wah hmm. oh, eh. oh, oh, eh, sehari e, ya. nanti langsung ya, bbbb. Bagaimana atau strategi kita anak anak muda dalam pengembangan bahasa aksara dan sastra? Oh, oh ya oh, iya, iya. iya. masih iya. masih nyambung ya. Ya ya iya. kita ya on the slide. Oh ini buat apa ya? Oh, as eh, sorry, sepertinya ini ya, misalnya yang tengah itu uh. levens gevar ya, awas listrik, ya, awas listrik, ya, oh. ya. gini ngemek mati. <laughs> <laughs> ini asar jalan. Oh, loh, iya. kaya, guyu toh. Oh iya, ngemek mati. Oh iya, betul ya. guyu mah nyobor. Jadi, lah, ini kan sesuatu ape, ape. yang lucu ya kan? Iya yeah, kan? Nah, sesuatu yang lucu itu bisa menarik nganu. Oh ini. Oh, ya, ini ya, papan okay. iklan enamel jambi sakit huruf jawa jadul. Hmm, Oke, ada lagi nggak Pak nih? Oh Agak. ini salah satu, satu, ya ini salah satu Iklan. Nah, Terus mungkin yang penting ini. Dan ini termasuk Cere dalam Cerepa. industri kreatifnya nah, ya, ini. Oh, okay. oh ya ini TVRI seperti ya, ini. Iya, Ini kan? ya juga hmm. lanjut ya untuk ini apa ya. apa yang kita lakukan Wah ini. Nah ini mungkin menjawab tadi uh, ya teman-teman, ya. ya menyadari loh, iya kan. Hmm aksara boso sastra itu mampu mengambil bagian caranya ya itu 16 subsektor itu seperti hmm. itu ya, ya Jadi kemudian tujuannya adalah tadi ya? melestarikan hmm. dan juga menunjukkan identitas seperti hmm. itu nah strategi nah, ya. ini ini, iya. ini singkat ya strategi itu mengidentifikasi dan menentukan objek-objek yang potensial untuk diangkat jadi ya, industri kreatif. Aksara, ya. bahasa dan sastra. Ya, kemudian berkolaborasi. Hmm. Ya, seperti ini kan kolaborasi ya. kan? Iya hmm. kan? Ada musik. Saya ada musik. yang cerita. Ya. Ada Mas Din ya. tambah. Iya. Ninda. Ninda yang apa kita namanya. Uh, gitu ya. Mati. Kemudian ada teman-teman yang memang uh, kemudian ikut menghidupkan ya. suasana. Betul. Ini kolaborasi. Salah satunya ini. Bukti ya. konkret seperti ini. Hmm. Nah, kemudian kita menentukan konseptor. Konseptor yeah. itu yang rancang acara. Okay. Acara ini terselenggara eh, yang rancang siapa <coughs> sih? Nah, kemudian ada kreator. Kreatornya. Iya, yeah, yeah. ini kreator ini. Oke. Okay. Ya, yeah, yeah. yang mengkonkretkan, uh, mengkonkretkan nah, jadi sesuatu betul, dan bisa kita saksikan bersama-sama. Jadi ya. ini strateginya. Okay. Ya, kolaborasi <laborasi> Luar biasa boleh okay. dong tepuk tangan teman-teman. Patembayatan, Patembayatan. Patem ya. Jadi sebagai anak muda sekarang kita sudah punya strateginya, yes. tinggal yeah. kita eksekusinya, betul, gitu ya. Mungkin kita juga harus bersiap-siap ke depannya nanti mm. Ojo Isin Dati Wong Jowo. Mm. Itu dia. Ojo dia. Isin Karo Aksoro Jowo. Mm. Yes. yes. Lebih peduli. Lebih peduli, peduli ya. ya. Dan, promosi ya. yang jelas. Promosi. Oh, ya, promosi. Like ya, and share. Iya. Bener gitu ya. Yeah. <laughs> <Senteri> <laughs> like ya. and share. Matur nun ya, Mas Adi. Ya. Nun, mas siap. Anji. Waduh, kapan-kapan ya. nanti mampir-mampir lagi. Ya, Man sambil ngopi. Ngopi Nggak. Nggak. Barang nah. boleh. Nanti Mas Adi. ya iya. Pengobatnya dulu. Wes lanjut. Lanjut. Dikasih satu tembang dulu. Baik. Gue pamit Iya boleh, iya iya iya. Maaf, kita juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi untuk hari ini dan juga ikut menyaksikan acara kita, yaitu Jogja uh huh? itu keren. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, okay, mm -hmm. musik. Uh -huh.